They say where the legends come from. You know what a hero looks like. Pretty little flower, won't you sit back down and go play nice? So keep talking, keep laughing. One day. Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel, dan ini adalah episode ke-8 dalam lanjutan series Tren Rovers Road to Glory Career Mode di FC24. Ya, setelah sekian lama saya tidak upload ya, karena langsung saja gue lagi kerjaan lagi numpuk banget dan benar-benar gak kepegang sekali buat konten, dan ya sekarang udah lepas semua, udah lega, jadi udah bisa konten seperti biasa lagi gitu ya. Jadi ini udah masuk episode 8 dan terakhir kali main itu di episode 7, 3 pertandingan menghadapi Swindon di laga cup ya. Ini di cup itu kan berarti di Bristol atau EFL Trophy kan. Terus setelah itu kita main ke liga lagi lawan Swindon dan berhasil menang 4-0. Lalu setelah menghadapi Swindon, menghadapi Grimsby menang 1-0. Dan langsung saja gue update untuk IMO-nya. Setelah episode 7 kemarin, berarti di sini ada IMO yang sudah selesai, yaitu Master the Match, di mana Master the Match ini harus dapat 60% possession ball dan atau dapetin 80% passing akurasi di setiap pertandingan. Dan ini udah selesai, 11 dari 10 ya di episode kemarin. Terus udah ada yang bertambah juga dari Hungry of Goal, di mana kita udah cetak 22 gol dari targetnya 100 ya. Berarti masih butuh 78 gol lagi. At least kita masih berapa pertandingan lagi ya? Masih cukup banyak lah ya. Jadi bisa kita kejar. Terus dari defensive strength, di sini sudah dapat 7 clean sheet dari 20 yang kita targetkan. Terus baru kebobolan 5 kali atau kebobolan 5 gol dari 50 target maksimal kita kebobolan di musim ini ya. Terus untuk academy player, di sini sudah selesai 7 dari 25 target. Dan master limit sudah selesai. Terus dari base of set piece kita baru selesai 3 dari 15. Di sini kan dia targetnya all competition kan. Jadi agak lebih dimudahkan lah sebenarnya. Terus untuk Indonesian player baru bertambah di Justin Hapner, di mana udah dapat 5 clean sheet dari target 15. Terus untuk Amar tersendiri kan emang dapat menit bermainnya agak slow ya, agak kurang. Jadi dia baru cetak 1 gol dari 15 target gol di IMO kali ini ya. Jadi langsung saja kita masuk ke episode 8 untuk melanjutkan perjuangan Tranmere Rovers di Tranmere Rovers Road to Glory di FC24 bersama Kim Channel. Yuk. Oke, dan ya kita sudah masuk di in-game dari FC24, di mana tersisa satu pertandingan di EFL League 2 di akhir bulan September. Dan kita bakal main home tentunya di Prenton Park, dan memasuki bulan Oktober nanti tanggal 1 juga ada laporan report dari Youth Academy ya. Dan sekaligus ini jadi laporan terakhir kalau nggak salah deh, karena ini udah 3 bulan kan penugasan dari 3 youth staff yang kita kirim. Iya betul, 3 bulan dari kembali itu di bulan 10 ya, bulan Oktober bener ya. Jadi laporan terakhir nanti di bulan Oktober, nanti kita bakal kirim lagi. Dan mungkin kalian bisa kirim di kolom komentar kemana lagi kita kirim. Ini kan kita udah kirim ke England, Wales, sama North Ireland kan. At least 3 negara yang benar-benar mensuplai pemain-pemain kita. Biasanya kan emang dari Wales atau North Ireland atau Ireland kan. Jadi mungkin kalau gue sih keinginannya keluar dari zona itu dulu sih, karena 3 bulan sudah kan, 3 apa namanya youth staff ini kita kirim ke negara terdekat doang. Ya mungkin kita bisa kirim ke Asia atau ke Amerika atau Afrika mungkin. Boleh, silakan drop di kolom komentar negara mana yang perlu kita kirim ya di episode berikutnya. Terus di pertandingan ini, 3 pertandingan menghadapi FC Barrow. Terus di bulan Oktober ada 5 pertandingan menanti, tapi di episode ini 2 pertandingan di awal Oktober menghadapi Harrogate Town dan Crewe Alexandra. Sisanya nanti di episode berikutnya menghadapi Crawley Town, Gillingham, dan Morecambe ya. Terus mengenai skuad akademi, gue langsung mau cek dulu apakah pemain ada yang bisa kita masukkan. Mungkin ada red, kan biasanya gue 60 kan rating yang biasa gue masukin. Dan di sini Alex Puk sih bisa nih, udah bisa kita kasih role buat masuk ke skuad utama. Karena dia udah nyentuh 60 ya, terakhir kemarin 59 kan.
Terus Palmer masih 7 58. Jadi satu pemain mungkin yang bakal gue promosiin di episode ini, Alex Puk. Left back, right back, / left midfielder, 17 tahun dari Wales. Ya, lagi-lagi dari Wales setelah kemarin Lee Wood sama Payne kan. Pemain yang langsung bisa tune in bersama tim senior. Itu bisa kita masukkan di episode ini. Ya, bisalah kita masukin promote senior. Ya, walaupun left back gue sih udah terbilang cukup banyak sekali ya, tapi bisa aja ini saingan untuk beberapa pemain left back yang kayak Bele Howan itu kan belum dapat menit bermain sama sekali kan. Terus langsung gue atur aja deh di penampilan di sini. Dan di sini gue udah update dari mod Fever ya, jadi udah bisa pakai apa namanya scoreboard sama logo TV. Terus juga untuk apa ya, live editor kan itu udah update juga yang terbaru. Jadi kayaknya udah nggak ada update-update lagi nih dari FC24 ya. Oke, Alex Puk, left back, otomatis dapat nomor 36 ya, karena ini berarti udah ada 4 pemain akademi yang gue promosiin. Karena ini udah terakhir itu kan nomor 32 atau 33 ya, 32 deh kalau nggak salah. 32 udah bertambah 4 ya berarti. Oke, menarik sekali. Dan 4 pemain akademi yang gue promosikan itu ya rata-rata bisa sebagus itu sih mainnya. Oke, mungkin langsung kasih Nike Phantom tidak masalah. Kasih beberapa hiasan di kiri ya, boleh seperti inilah ya. Oke, sudah. Dan berarti kita bisa langsung, ini udah masuk ke matchday belum? Iya udah ya. Terus untuk klasemen langsung gua update, dimana udah masuk ke matchday 11. Kita udah dapat 7 kemenangan, 2 hasil imbang, 2 hasil kalah. 22 gol kita cetak, kebobolan 5 gol, menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit. At least di semua tim bahkan, nggak cuma di 6 besar ya. Iya, kebobolan paling banyak itu Swindon, 23 gol dari 11 laga. Berarti setiap pertandingan itu dia bisa kebobolan 2 gol ya per pertandingan. Terus kita akan menghadapi Barrow yang ada di posisi ke-6. Ini berarti kita menghadapi Big Six ya otomatis. Dan ya, kita masih bisa merangkak masuk untuk ke 2 besar sih. Berharap FGR sama Wrexham ini bisa tumbang. Terus untuk top scorer sementara dari Tranmere Rovers sendiri, pencetak gol terbanyak itu sih ya Harvey Saunders, 9 gol. Dan di liga dia udah cetak, ya ini semuanya 9 gol di liga sih. Di Carabao Cup dia belum cetak gol karena emang udah gugur juga. Terus Dennis cetak 3 gol. Berarti cukup jauh nih perbandingannya ya. Dan untuk top assist di tim kita itu Filippo Longo 5 assist. 4 assist di UEFA League 2, 1 assist di Carabao Cup. Terus Charlie Jolly juga 3 assist ya. Untuk clean sheet terbanyak kiper itu McGee dapat 6 clean sheet ya. Kalau Norris 8 pertandingan ini 4-8-8 nya di liga udah dapetin 8 clean sheet. Emang ya kita udah selesai 8 clean sheet ya. Berarti gua kemarin salah dong. Barusan maksudnya gua update itu ya. Ya sudah, nanti gue coba cek lagi. Karena berarti kan 8 kali main si... Oh mungkin satu lagi. Eh iya dong, harusnya benar ya. 8 clean sheet, bukan 7. Ya sudah, nanti saya update lagi lah ya. Oke, Yacht Academy sudah kita promosikan. Terus langsung gue update di sini sih. Biar posisinya dia pas gitu ya. Si Pen sama Garcia juga belum gue ubah nih. Oke, aman. Ada 3 striker nganggur di reserve, 1 striker di substitution. Ya ampun, striker kita banyak banget sih emang. Tapi untuk Norris, Jennings, dan Dennis kan emang udah di atas 30 tahun kan. Ini perlu kita pertimbangin juga di akhir musim nanti. Mau kita seperti apa nih progresnya gitu ya. Terus dari left back juga perlu kita perbincangkan juga nanti di bulan Januari. Terkait Bele Howan, Lick. Dan ya Wood mah pasti masih kepake banget kan. Karena dia nambah boost potensialnya juga kemarin gede banget. Jadi masih kita
pikirkan buat jangka panjang. Kecuali si Bilihwan Malik kan, emang dia dapat boost potensialnya kecil banget. At least nggak nyampe 70 kayaknya maksimal ratingnya dia, tapi usia sih masih muda sekali, ya. Terus untuk kiper ya, Robson sih masih bisa kita pertimbangkan. Ya, Murphy mungkin di akhir musim ini dia bakal pensiun, atau kalau nggak pensiun ya bakal gua jual atau rilis bahkan, bisa juga. Tapi terkait Robson, ya ini kan jauh sekali ya perbandingan sama Leawood ya. Jadi kita kan masih punya reward dari tur pramusim kemarin itu lawan player to top half kan, atau top flag. Jadi si Robson ada kemungkinan gua bakal lawan. Ya entah kemana, itu mungkin nanti pada saat episode tertentu gue minta saran ya. Kayaknya di episode berikutnya dia bakal gue up untuk konten mengenai reward yang perlu kita klaim ya. Karena kan itu reward satu yang masih belum gue klaim sama sekali kan. Jadi episode berikutnya aja. Lalu udah sih, ini udah gue atur juga. Terus berarti udah kita bisa masuk langsung ke matchday ya. Tapi ada inbox di sini, oh tidak penting. Berarti kita bakal main home dari Brenton. Kita cek news dulu. Tranmere take on Barrow. Oke, gak ada berita apa-apa lagi. Jadi bisa kita selesaikan untuk AMO-AMO yang cukup berat punishmentnya, tapi tidak melupakan reward yang sebegitu besar juga yang bakal kita dapat ya. Di sini Spence untuk jadi kayak attacking sama kayak defense. Menarik sekali formasi mereka 5-3-2 holding dengan tactical visionnya wing play. Mereka satu bintang juga sih. Dari 5 pertandingan terakhir 3 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Dan untuk line up, Morris moralnya lagi kurang bagus ya. Dan Hawks pun sama. Karena mungkin gue lebih percaya sama Pain sama ini kan, Garcia ya. Jadi ya dia mungkin ya ngambek lah ya, karena role-nya dia diisi oleh pemain-pemain muda yang baru dipromosin dari akademi gitu loh. Jadi mungkin gue bakal pasang Amar aja deh di sini. Morris bakal gue drop Pain sama Garcia, atau Garcia langsung play bareng sama Pain ya. Pain itu kaki kiri, Garcia oh sama-sama kaki kiri sih. Dan di depan Dennis main dari awal deh. Sisanya Kusanov gue duetin sama Hapner. Untuk kiper kasih Leawood lah ya, karena role-nya sekarang udah berubah nih. McGee yang role-nya sporadik, si Leawood jadi krusial karena rating tertinggi kan untuk kiper. Dah seperti ini. Dan 5 menit difficulty ultimate. Di sini hujan ya. Untuk jersey mereka hitam. Oh, sama-sama putih biru jersey home kita. Oke, aman. Ya sudah, nggak apa-apa hujan. Goal news langsung kasih ke FGR sama Wrexham. Walsall nggak perlu. Dua tim ini aja yang perlu kita lirik ya. Oke. Regan Henry bakal jadi, oh enggak, kapten kasih ke O'Connor dong. Terus untuk instructionnya O'Connor perlu gua, oke okay, udah ya O'Connor gua masukin ke inverted. Ya udah aman. Yuk. Oh iya sebentar. Untuk roll dari, oh udah gua atur ya. Jadi let's go. Ini matchday ke-12 dari lanjutan EFL League 2. Akhirnya setelah sekian lama saya tidak main FC24 ini. Seminggu kurang lebih. Semoga ya ini nggak pakai training lagi kan, gue langsung ngonten aja udah. Mau kalah ya sudah kalah gitu loh, karena kan emang jalannya seperti itu. Ya dari Prenton Park akhirnya kita kembali. Semoga para pemain bisa menunjukkan tren positifnya, karena kita emang lagi bagus sekali kan. Ya Leawood sang kiper dari akademi yang ratingnya bisa dibilang gede juga ya. Ya Lee O'Connor sang kapten kita dan pemain yang dapat
potensial terbesar sekaligus ya potensinya dia gede lah intinya. Oke, kita cek line up dari Barrow 5-3-2. Di depan ada Dom Telford, Cole Stocken, lalu di tengah ada tiga pemain, ada Robbie Gotts, Kian Spensie, terus ada Tom White, di belakang ada Ogungbo, Philly, Ray dan Canavan, serta di right back mereka ada Stephenson, kiper mereka Paul Farman. Waduh, ngebug lagi, cuy, cuy. Ya sudah, nggak apa-apa. Kick off babak pertama. Tranmere Rovers versus AFC Barrow dari Prenton Park. Selamat menyaksikan. Let's go Rovers, let's go Super Wet Army. Kick off dilakukan oleh Barrow ya. Langsung dapat kita gujap. Kusanov kasih ke Harry Payne. Henry lebar ke Abdulkadir Kusanov. Langsung salah passing O'Connor. Oh, bagus sekali O'Connor. Regan Henry. Sounder dibayang oleh Ray. Bukan sebuah pelanggaran. Hapner tutup bola. Jadi untuk Master the Match sudah selesai, tidak ya, itu harus bisa berlanjut terus sih. Buat disiplin, bukan berarti udah selesai jadi kita main ngasal gitu. Oke, O'Connor. Norris. Garcia. Boleh lari. True ball. Oke, agak panik itu Canavan. Throw in di menit ke 10. Bagus sekali itu pergerakannya Regan Henry. Saunders. O'Connor. True ball. Wah, anjir, dipotong Ray. Walker bisa potong bola tapi gak bisa diambil lagi. Ray sangat tenang sekali walaupun di press dua pemain. Ya, agak sedikit panik itu. O'Connor. Brett Walker. Boleh jauh, boleh. Norris. Wah, gila sih, bagus banget itu back mereka ya, right back-nya, right wing back. White kasih ke Gotts. Gak dapet Brett Walker. Telford. White lagi. Pemain kita numpuk banyak sekali di belakang, bagus. Garcia. Founders. True ball. Passingnya. Spence. Lebar kanan. Masuk ke menit 22. Lima tiga dua. Cukup tenang juga ya. Spence. Hapner. Bagus. Yuk, ambil alih serangan. Garcia, lari bro. Garcia, come on. Garcia, lari terus bro. Kasih tiang jauh. Pin. Astaga, sentuhan bolanya nggak sempurna. Peluang pertama tapi nggak on target. Oke. Parman, kasih bola jauh. Hapner. Wey, masa bisa dipantatin gitu Hapner? Good job. Dapat bisa kali. Oke, Henry. Hapner. Sanov, lebar kanan jauh, kasih O'Connor, dapat. O'Connor. Dennis. Payne, hampir lepas bola itu. Regan Henry. Saunders, eh bro, itu maksudnya ke Norris bro, kasihnya bro. Diambil sekali oleh Kusanov. Tiang jauh, untung aja, untung aja.
35 menit tidak ada penampilan begitu spesial dari kedua tim. Dengan Henry Walker dipotong oleh White. Oke, mereka menarik banget sih. Bisa serapi itu juga defense-nya. Dari pertahanan yang tinggi. Oke, Saunders. Lari Saunders. Dipotong dua pemain. Tiga back sih ya. Bisa begitu, oke. Okay. Regan Henry. Push. Fuck off. Philly. Nah, ini udah masuk ke menit 45 nih. Tidak ada visi. Cuma gocek-gocek balik ke tengah, ke belakang lagi. Fuck off, ini gameplay macam apa, bro? Tidak ada visi buat menang. Ya ampun, masih ngebug banget. Ya oke, ke babak kedua. Kita buat permainan mereka yang buruk itu semakin kita tambah buruk dengan keadaan, yuk. Morris. Red Walker. Regan Henry. Norris. Garcia. Bola. Stephenson. Oh, dia main wing play ya. Ya wajar lah main di sayap terus. White. Token. Eh, mau kemana? Mau kemana sih, bang? Wih, lepas kontrol Garcia. Mana itu? Wih, bro, passing. Ayo, Payne. Wajar, masih belum dapat feel lagi nih setelah minggu tidak main FC24. Dennis, through ball. Oke, Payne. Lari, Payne. Bagus sekali pergerakannya, Payne. Ah, di stop di situ. Tiga pemain langsung tutup. Saunders. Dennis, ah. Apa yang kamu lakukan, nak? Itu si Regan Henry kenapa jatuh di situ? O'Connor, please. Ah, itu dia. Sanov. Dennis. O'Connor support. Lari, bro. Kasih ke tengah. Gak nyodok duluan si Dennis. Masukin 64 sih, harus ada perubahan ini. Token. Hampir. Hewood lebar ke Harry Payne. Dapat Saunders. Oke, bro. Minta dulu. Saunders. Garcia pressing. Garcia. Di menit 70 akhirnya, ya ampun, memanfaatkan kesalahan lini tengah mereka. Trent Rovers membuka keunggulan 1-0 atas FC Bro. Gameplay yang tidak jelas, tidak ada serangan yang begitu bagus juga dari mereka. Cuma passing-passing gak jelas. Yuk. Sekalian rotasi deh. Charlie Jolly masuk. Terus Efter sama Amar.
Walker kita drop ganti Longo. Sisanya Liwood deh. Eh, Connerwood, sorry, ganti James Norris. Ini gol keberapa Garcia ya? Ketiga berarti, gol ketiga ini Garcia. Bisa tak gol langsung diganti. Oke, akhirnya pecah telur juga pertandingan ini. Nah, kelamaan lu bang. Joli, Regan Henry. Ya tenang saja bro. Longo tuh kosong. Rob Apter. Boleh placing Apter. Rob Apter. Farman. Aduh Amar. Tidak akurat passingnya. Nah ini udah gak ngebug nih. Oh udah aman. Kok bisa? Mazid. Aduh ayo bro. Lu ngapain bertahan lagi kalah. Whitefield. Kalau masih ada 3 poin mereka di belakang gua gak bakal press sih. Philly. Nah ini bisa nih. Alah. Longgonya lepas. Ya mau kemana? Philly. Ya udah 99 menit tersisa. Lu mau bertahan dengan passing-passing lu itu aja ya? Apa-apa sih. Spence. Wah, mampus lu kena sama Longo. O'Connor. So, aduh Saundersnya terlalu jauh. Dapat lagi. Rob Apter. Hati-hati. Regan Henry. Press, 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 bro. Yuk. O'Connor, nice. Dua menit. Itu nggak perlu Regan Henry. Oh. Gods. Telford, menit-menit akhir. Hati-hati. Spence. Longo. Kelamaan bro. Ah, dapat. Yes. Walaupun gameplay yang tidak jelas dari AFC Bero. Nggak tahu visinya apa, tapi yang penting kita dapat 3 poin dan clean sheet bahkan. Nyerang juga tidak begitu bagus, bahkan nggak ada on target yang mereka dapat. Tidak ada visi sama sekali berarti dari AFC Bero di pertandingan kali ini. Atau emang mungkin cuma menang-menang hoki aja makanya dia bisa ada di peringkat 6 ya, nggak tahu sih. Yang penting kita dapat kemenangan dan dapat clean sheet. Gila 63%. Tidak ada shot. Ya passing akurasi ya. Ya sudah terserah mereka lah. Mau emang mungkin mereka ada IMO juga kali dari passing akurasi. Kita cuma 82%. Seburuk itu berarti di sejak awal adanya IMO sampai saat ini. Tapi ya gak apa-apa lah. Cuma dapat man of the match nih Miguel Garcia. Berarti objektif IMO itu lumayan. Nambah clean sheet. Dan FGR imbang. Kita bisa nyalip dia berarti di klasemen. Just a couple of questions for you. Yuk. Just one goal, are you happy? Enggak, banyak sekali kesalahan yang terjadi dari pemain-pemain Dream Rovers. Ya karena gue juga sudah lama tidak main FC. Jadi ya, salah gue juga harusnya. Oke, berarti langsung ada laporan akademi nih tanggal 1. Ada inbox. Iya benar langsung laporan akademi ini.
Walaupun Alex Puk tidak dapat debut ya, tapi langsung gua atur dulu deh. Si Puk ini all out performance, sisanya pemain-pemain. Oh, aman Dennis, performance fokus. Norris. Loh, aman ini. Hapner. Balance aman. Turnbull nggak main ya. O'Connor. Di balance. Rob Apter tetap di situ. Brad Walker. Balance. Morris tidak main. Henry. Jolie juga tidak. Saunders. Aman dia di balance. Kusanov. Aman di balance. Pen juga aman di balance. Garcia balance. Dah, sisanya aman. Langsung kita cek laporan dari 3 yacht staff kita. Oh, ini bukan ini, Bang. Yang pertama dari Arat Chavez yang gue kirim ke North Ireland dan dapat 3 pemain di sini laporan dia. Yang pertama ada Kyle Cronin. Kayaknya sih enggak. Terus pemain berikutnya ada Ian Allen. Ini yang lagi gue cari sih right back ya, yang benar-benar urgent dan dapat nih pemain lumayan oke okay, gue rasa ya. Dari potensial sama overallnya sih lumayan. 15 tahun, James Neal. North Ireland akhirnya dapat dan 675.000 value-nya oke okay sih. Yang keterangannya sini free kick akurasi ya, berarti ini bukan right back sih. At least enggak apa-apa. Kita masukin dulu aja ke squad. Terus laporan dari Wales ya, memang Radomir Kudrov ini kan bagus ya, judgementnya 5 bintang. Dan makanya gue udah kurang lebih 3-4 pemain itu yang dapat ya bagusnya dari Wales. Ya mungkin nanti kita kirim ke Inggris mungkin si Radomir ini supaya dapat pemain-pemain lokal yang bagus. Ini lumayan Harry Jones, tapi kita lihat yang lain dulu. Ada yang lebih bagus gak? Ada lagi Adam Price, lebih bagus lagi. Ini, ah ini langsung reject. Ini juga reject. Si Mark Griffiths reject. Berarti ada 2 pemain nih. Yang lumayan oke okay sih ya udah pasti Adam Price sih. Si Harry Jones. Mungkin kita next dulu. Ke Inggris dari Jack Bentley. Cuma 2 pemain. Tidak ada yang bagus. Ya sudah, berarti tadi kita bisa masukin tuh. Si... Bukan transfer hat, Bang. Yacht staff. Ya, sudah hilang berarti laporannya. Nah, ini berarti si Radomir Kudrov ini bakal gua kirim ke Inggris langsung. Sisanya nanti gua nunggu saran dari kalian ya. Inggris 3 bulan. Gua bakal cari ya defensive minded enggak sih? Atau tetap any aja? Tapi lebih specifically ya nggak usah sih. 3 bulan Inggris ya. Buat nyari pemain lokal yang bagus. 114.000 kosnya. Jadi budget bakal berkurang. Dan 2 sisa ini ya kalian komen aja di bawah. Kita harus kirim kemana. Berarti tetap nanti tanggal 1 laporannya dari si Kudrov ya. Kita cek langsung pemainnya. Otomatis dia masih balance dan... Adam Price ratingnya 56, posisinya CAM ternyata. Terus si Neil ini posisinya left midfielder, 4 bintang skill move, 3 bintang weak foot, 15 tahun LM slash CAM. Menarik. Oke. Potensial 79-94. Terbesarnya dribbling, passing sama pace. Ya sudah pasti winger ini maksudnya. Tapi defensive work rate-nya dia low. Jadi bakal gua naikin kalau passing sama PC udah lumayan oke. Jadi gua bakal kasih dia inverted buat naikin weak footnya juga. Walaupun udah 3 bintang ya, kita harus naikin attacking work rate sih sebenarnya. Dari wet midfielder itu bakal naikin vision, crossing. Agility-nya dia udah 73 sih, sudah cukup bagus. Ball control ya, cuman memang wet playmaker itu short pass-nya udah oke, long shoot-nya udah oke. Dribblingnya ya, balance, vision, short pass. Ya sudah, ini dulu aja gak apa-apa. 5 pekan tuh. Terus pemain berikutnya ada Adam Price. Pace, passing, dribbling. Ya ini winger juga sih.
Udah jelas banget, tapi dia 3 bintang 3 bintang, bisa main di CF, bisa main di CM juga. Tapi dengan passingnya dia yang segitu sih agak riskan ya gue taruh di CAM ya. Dan kalau gue mau latih ke shootingnya pun di Shadow Striker itu 4 pekan sih naikin attacking work rate. Ya sudah, di sini dulu aja dribblingnya 56, ball control udah 69, bagus sekali berarti. Ya sudah, tetap di CAM dia. Ya. Terus berarti rating tertinggi saat ini masih dipegang Nathan Palmer, Morgan sama Neil. Ya kita tunggu rating dia sampai 60 dulu aja. Ya. Terus berarti pertandingan berikutnya kita akan menghadapi Harrogate Town di tanggal 7 Oktober. Pertandingan kedua di episode ini. Kita advance langsung. Sipuk udah aman belum? Belum. Berat juga ya kalau pemain-pemain kayak gini di awal memang ya. Semua pemain role player. Kecuali si Puk. Sip. H plus, H min 2 sebelum pertandingan. Yuk. Ada panggilan buat pemain-pemain untuk international friendly. Lee Wood dipanggil sama timnas Wales. Tanggal 12 Oktober sampai 18 Oktober. Berarti itu kan ada pertandingan gak sih? Berarti kita harus kehilangan Lee Wood di tanggal 12 sampai 18 per 18. 12 sampai 18. Astaga. Dua pertandingan penting menghadapi Crew dan Crawley Town. Di mana BSM Trophy ini kan kita penting banget kan. Kita butuh kemenangan juga ya walaupun masih ada McGee sih. Ya masih aman deh ya. Berarti nanti lawan Crew kita bakal mainin si McGee sih ya. Oke, kita menghadapi Harrogate Town yang ada di posisi 14. Dan kita memimpin klasemen sekarang. Berkat kemenangan tadi berarti Wrexham sama FGR itu drop point ya. Coba kita cek di akhir September kan kemarin. Wrexham ditahan imbang sama MK Dons. Terus si FGR ditahan imbang sama Doncaster. Menarik banget. Poinnya sama-sama 26 semuanya. Sedangkan Harrogate Town itu di pertandingan terakhir dia berhasil menang lawan Sutton United. Berarti lagi tren positif juga ini. Oke. Jadi bisa langsung masuk ke pertandingan. Next step toward title for Tranmere. Ampun masih jauh bang, baru match di 12. Nichols dapat POTM bulan September dari Mansfield ya. Tidak ada pemain dari Tranmere Rovers. Oh ada Saunders. Dia cetak hat-trick loh padahal nggak dikasih loh. Nichols itu dari Mansfield ya. Ya sudah, yuk. Ya kita bisa, seenggaknya bulan ini kita kejar lah supaya pemain kita ada yang masuk ke shortlist lagi. Untuk masalah dapetinnya itu ya nantilah masalah belakangan. Ya 5 pertandingan terakhir 2 kali menang 3 kali kalah. Ada Falkingham yang lagi cedera juga. Formasi mereka 5-2-2-1. Ya ini formasi kita di Barca sih. Formasi Coach Abdul di Barca. Terus ada kayak attacking player dari Odo. Hah, kayak attacking. Dia kan right wing back. Ya, never mind. Terus gue bakal mainin Longo dari awal. Terus Morris starter. Drop after juga. House bakal gue drop sama, ya otomatis si Payne sama Garcia masuk. Kali ini Turnbull udah harus bisa kita geser sih ya sama Kusanov. Mana dia Garcia? Di depan Saunders agak sedikit drop sih. Dennis bakal gua ganti sama Norris. Norris juga bagus. Udah cetak 2 gol kan dia pada saat starter kemarin. McGee gua drop sama Wood. McGee main di pertandingan terakhir aja nanti ya. Lawan Crew. Terus si Puk sih bisa lah ya. Bisa kita masukin gak sih? Oh dia punya playstyle book, block sama rapid. Dari segi pace masih kalah sama Connor Wood. Dari segi shooting malah lebih unggul. Tapi passing sama dribblingnya jauh sekali perbedaannya. Dia lebih ke arah fisikal ya. Si Puk ya. Aggression attacking position ini bagus. Berarti ini bisa ada arah ke left midfielder gak sih? Wah agility-nya tapi.
Si Connor Wood itu di angka 82, anjir gede banget ya. Balance 80. Belum, belum bisa. Jadi si ya si Puk bisa kita kasih kesempatan di pertandingan berikutnya kali. Hujan lagi. Aduh, ngebug bang kalau hujan lagi bang. Seenggaknya inilah overcast lah. Mungkin emang udah bulannya ya. Jadi makanya lebih ke arah hujan terus ini di pertandingan ini. Untuk Kapten Morris ya, dengan dari The Emirofen Stadium Markas Harrogate Town. Jadi Regan Henry bakal ngisi slot di central defensive midfielder. Di kanan ada Epter, di kiri Morris. Berarti tidak ada pemain akademi yang main dari awal ya. Satu lah seenggaknya. Epter lah kita drop sama Garcia. Dah. Berarti kapten tetap Morris. Yuk. Match day ke 13 dari EFL League 2. Kita bakal away ke markasnya Harrogate Town. Yang ada di peringkat 14 sementara dari klasemen EFL League 2. Ya, semoga tim ini sih sama-sama wing play ya sebenarnya, apa namanya, tactical vision ya. Semoga tidak membosankan si tadi FC Bro. Ya, kita cek dulu line up dari Harrogate Town. 5-2-2-1. Di depan ada Jack Mulden sama Levi Sutton. Terus di attacking midfielder mereka ada Daly sama Seven Dolly. Di tengah ada Dean Cornelius, Matty Fultz. Oh enggak. Oh, mereka pakai satu striker ya, lupa gue. Berarti left backnya adalah Fultz. Di belakang di tiga back mereka ada McDonald, Burrell sama Anthony O'Connor. Di kanan ada Abraham Odo yang jadi attacking player mereka katanya. Terus ada Mark Oxley dari kiper. Tidak ada yang begitu saya kenal di bangku cadangan. Jadi mari kita sikat. Kick off babak pertama. Harrogate Town versus Tranmere Rovers dalam lanjutan EFL League 2 Matchday ke-13. Selamat menyaksikan. Let's go the Rovers, let's go Super Wet Army. Kau dilakukan oleh Tranmere ya. Dengan Hendy kali ini yang bakal jadi motor di belakang. Daly, bagus sekali Morris. Morris lebar ke Norris. Kasih ke tengah. Ai. Ada si Norris itu ya. Norris kasih ke Norris. Longo. O'Connor long shoot. Masih bisa diblok. Garcia dipotong. Sutton, hati-hati. Longo, bagus sekali potongan bolanya. Norris lebar kiri. Longo. Regan Henry, ada super dari O'Connor. Ada Harvey Saunders. Morris, bagus sekali Saunders. Eye offside. Maaf sudah sesemangat itu karena emang bagus sekali itu passingnya Morris. Sayang, telat saya, telat. Itu bisa jadi goal of the moon harusnya kalau tidak offside. Dapat Regan Henry. Bang, hati-hati bang, jangan main asal lari aja bang. Dapat Norris. Saunders. Ada Morris. Masih Morris. Morris kasih tiang jauh Garcia. Ah, benar-benar kejauhan kasih tiang jauhnya. McDonald. Hoots. Balik Longo. Nah, kan jadi ketarik si Regan Henry-nya. Norris sudah berapa intercept itu? 3 kali intercept dia. Lee Wood. Norris.
karena terlalu jauh, jadi dia harus tarik nutup badannya. Dapat longgo, come on, ayo kuat bro. Alah, nggak dapat, lepas tuh. Dolly, awas. Kebuka. Hollywood, thank you. Harus banget ya. Hapner salah passing. Nggak dapat clean sheet di pertandingan kedua. But it's okay. Gol yang ya tidak semestinya terjadi sih. Nah, bingung dia Hapner. Itu save-nya si Hollywood yang pertama udah bagus banget padahal. Sama aja lu mau menghukum Hollywood di situ. Orang udah main bagus dipaksa main jelek sama teman sendiri. Ini kok headset saya enggak masuk-masuk sih? Yo. 26 menit di Prenton Park loh. Enggak sih, di markas Harrogate Town, salah saya. Maaf. Morris. Saunders. Waduh. What happened, bro? What happened? Norris sudah main bagus banget padahal loh. Longo. Regan Henry bagus. Longo. Saunders. Norris kerja sama dengan Morris. Aduh, udah bagus banget itu positioningnya. Regan Henry. Norris. Longo. O'Connor support. O'Connor. Kasih ke tangan Norris. Cetak gol loh. Setiap gua kasih kesempatan cetak gol dia. Luke Norris menyamakan kedudukan atas Harrogate Town 1-1. O'Connor bagus sekali itu positioningnya dan ya passingnya juga akurat sekali. Tap in langsung dari Luke Norris. Nah itu dia. Ini bisa jadi sebuah pertimbangan juga nih. Jennings dan Dennis lagi kurang oke. Ternyata Luke Norris masih bisa kita andalkan. Norris lagi. Ini dua Norris lagi bagus sekali hari ini. Ouch, tidak boleh itu. Hampir. Kusanov masih menit 39. Longo. Hapner. Sutton. Ayo Norris. Ayo Norris. Ya. Oke, dapat. Regan Henry. Saunders. Wah, passingnya bang. Nyeksa temen sih begitu. Odo. Hapner. Oke, aman. Half time 1-1. Dan ya lumayan oke lah. Lini depan masih bisa ngasih impact. Walaupun lini belakang tadi harus ya tidak semestinya terjadi sih kesalahan passing itu. Tapi sorry, agak panik juga. Performa bener kan James Norris. Coba dia lihat dari segi defendingnya dia. Standing tackle 3. Standing tackle 1 nya 3. Offensive duel 6, 5 offensive duel 1. Semua di babak kedua dia gak seburuk itu ya. Oke, kalau babak kedua dilakukan oleh Harrogate Town. Let's go the Rovers, let's go Super White Army. O'Connor. Odo.
Hampir itu di pressure. Dapat longgo. Norris dipotong oleh Dolly. Lebar kiri, Fultz. Aduh, bisa lepas itu. Oh, lepas, bro. Tutup, tutup. Alu. Thank you, Wood. Thank you, Wood. Itu benar-benar nggak expect gue bakal pasang ke situ loh. Solid, 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 solid. Lini tengah mereka. O'Connor jaga. Bagus. Tidak boleh salah passing di situ. Mulden, Mulden. Oh my god, Kusanov. What happened, bro? What are you doing? Itu bisa dilewatin. Ya, aku ingin kecepuan. Nah, biasanya kalau udah kayak gini-gini akan sulit sekali. Thank you, Kusanov. Astaga, di pressure. Berani mereka setinggi itu ya. Morris. Norris. Trubol. Yes. Morris. Norris. O'Connor shooting kaki kanan. Kaki kiri maksudnya. On target. Oke, okay. Menit 60. Bisa kasih pendek kali ya. Amar lagi dapat instruksi dari Coach Abdul. Oke, kasih Filippo Longo. Longo kasih yang jauh. Hapner cetak gol perdana. Ya ampun, dari samping, bro. Nggak ada reply-nya lagi. Kurang ajar, ye. Abraham Odo ditarik keluar. George Thompson masuk. Wih, bisa gitu. Dolly. Ah. Aduh, itu pemain belakangnya. O'Connor dapat. Norris. Mana ini? Garcia. Wele. Mulden. Mulden. Sana awas. Hapner, thank you. Oke, O'Connor. Saunders. Trouble. Anjir, gak expect gue bakal dipotong dia. Ayo, mau kemana dia? Mau kemana dia? Lepas, bro. Oke, thank you, Hapner. Cupu, bro. Anda main kayak gitu, bro. Norris. Ada support dari... Dapat lagi. Pindahin. Ya. Longo. Luke Norris potong O'Connor. Ini arah-arahnya imbang. Mulden. Gua pikir di passing loh. Yuk. Dua, 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 dua. Thank you, Hapner. Ayo, bro. Offside.
Anjing. AI-nya sih aneh sih. Udah dua pertandingan ini benar-benar aneh AI-nya. Jolie. Amar ganti Garcia deh. Pain, pain boleh lah, pain lah. Kita ah, anjing nggak bisa ya. Berarti Walker nggak usah lah. Nah, gini aja. Yuk. Bisa lah pain ya, taruh CAM ya. 6 menit terakhir. Kita lagi di puncak ada aja ya. Udah bisa bertahan lama loh. Ada Jolly masuk. Dan Henry dapat Harry Payne. Nah, Connor Wood cari Jolly shooting kaki kiri. Impact gede banget langsung. Jolly tarik keluar. Sims masuk. Oke, 3 menit terakhir ini sih ada Norris ya. Pen boleh coba. Kasih bola aja ke tengah, cari Jolly. Aduh, kena flick, masih dapat ya. Regan Henry. After Jolly lagi. Masih ada waktu. Kusanov. Hubner. Salah passing di situ. Cuman waktu 3 menit. Salah passing dia. After Norris. Woi, gak masuk cuy. Kasih pendek, kasih pendek. Rap after Hubner. Harry Payne. Payne. After, after. Oh, masih dikasih. Terima kasih wasit. Yuk, Harry Payne. Kasih tiang. Kusanov masih dikasih nggak wasit? Harrogate Town. Oke, menarik. Kita nimbang kita. Kita nggak nimbang mereka sih. Harusnya kita kan away ya. Harusnya kalau nggak ada kesalahan passing terjadi tadi Hubner ya bisa kita menang. Tapi hasil ini pun imbang, nggak seburuk itu juga sih. Tapi nggak ada pemain terbaik dari pemain kita. Dua pertandingan ini benar-benar lagi tidak sebagus biasanya. FGR tumbang. Wrexham menang ya. Wrexham naik lagi sih ke puncak klasemen. Oh, hi there. I've just got a couple of questions about the match. Ya, Coach Abdul, what happened ini? Di episode ini. And were you satisfied with your performance? I took whistle to very commit. The player gave me everything. I'm disappointed we could keep clean sheet. You just can't seem. How to improve? Ah, ini yang ditanyakan nih. We play a lot. Maybe I need to make change. Oh yes, itu. Thanks. That'll be all for today. Tersisa satu pertandingan terakhir. Dan kita bakal main home di pertandingan lawan Crew. Wah, ini sih tadi save penting terakhir itu dari Oxley ya. Menjadi penyelamat bahwa mereka nggak jadi kalah di pertandingan itu. Bero naik ke peringkat 4 loh. Padahal gameplaynya ya lah kayak gitu, maksudnya aneh gitu. Coba atur dulu training plan ya. Saunders. Balance. Regan Henry. Oh, stay di perform focus aman dia. O'Connor balance. Hubner perlu kita istirahatin sih di pertandingan ketiga. Duet Kusanov sama Turnbull mungkin kita bisa coba. Luke Norris, oke, masih cukup oke dia main.
Berarti pertandingan ketiga si Lee Wood nggak bisa main ya? Di sini masih ada. Tapi di tanggal 12. Oh, masih bisa nih match day. Masih bisa berarti. Kapten for crew, Regan Henry suruh jadi kapten. Coba kalau kita ikutin mungkin jadi bisa nambahin tambahan ya power juga buat kita kali ya. Jadi masuk ke match day aja langsung. Pre-match report, ada press con berarti penting juga ini pertandingan. 4-2-3-1 formasi mereka. Kru Alexander di depan ada Baker Richardson, di kiri ada Long, di tengah attacking midfielder mereka ada Agius, di duet defensive midfielder mereka ada Austerfield sama Thomas, di kanan ada Tracy, di back four mereka William, Overt, Demetrio sama Cooney, dan kipernya Strike ya, itulah intinya, bukan Rafael Strike juga, jadi kalau Strike bukan Strijek, ya Strijek lah itu. Jadi kita bakal press con dulu. Coach Abdul akhirnya press con setelah sekian lama nggak press con ya. Thank you for your patience. We'll start taking questions now. Ya memang kita lagi unbeaten sih ya. Tapi dengan penampilan yang kurang enak dilihat aja. Ya jawaban yang bagus sih. We are excellent shape. Tapi tidak se excellent itu juga sih. Thank you very much for attending. Apologies if you're unable to. Sudah. Berarti bisa kita langsung masuk. Mereka pakai wing play juga. Ya ampun. Seenak itu kah wing play? Ya, McGee waktunya tampil. Amar buruk banget moralnya. Kayaknya Norris lagi butuh gua kasih kesempatan lebih. Terus cukup Hubner ya. Kita istirahatin mungkin dia Wood. Oh enggak, si Wood emang bener gak bisa main ya. Terus kita bakal bawa Pukal ya. Kasih kesempatan main dari awal. Debut. Di depan langsung Norris lagi dari awal. Morris di kiri. Amar drop. Wah Pain ya, Pain malah drop nih. Si Daniel Pike gak usah kita bawa. Kasih Regan Henry katanya kapten. Boleh kita ikutin coba ya. Dah seperti ini. 5 menit difficulty ultimate dari Prenton Park. Jersey aman sih. Yuk. Semoga Puk bisa kasih improvement dari gameplay kita. Ya walaupun satu pemain itu tidak bisa mengubah segalanya sih, tapi ya at least ada impact lah dari Alex Puk. Karena kita lihat sih ada potensi-potensi yang cukup bagus ya dari Alex Puk ini. Yuk pertandingan penutup di episode ini menghadapi kru Alexandra. Kita bakal main di Prenton Park, laga home. Oh ini laga big match mungkin, rival kah atau apa itu ya, we'll see. Wah, kelihatannya sih emang laga keras ini. Sounders katanya cetak gol. Bangsat ngebug kayak gitu lagi loh, jelek banget ya. Padahal habis update loh. Yuk kita cek line up mereka. 4-2-3-1 depan Baker Richardson, Agius, Long, Tracy, Austerfield, Connor Thomas, Zach William, Luke Overt, Mikey Demetrio, Ryan Cooney sama Strijek. Di bangku cadangan ada Rio Adebisi, Nevitt, Jack Powell, Edturns sama Harvey Davis. Yuk. Oh aman, udah ngebug. Kick off babak pertama, Tranmere Rovers versus Crew Alexandra. Dari Prenton Park, selamat menyaksikan Let's Go Rovers, Let's Go Super Wet Army. Kali ini duet Turnbull sama Kusanov. Sentuhan pertama Alex Puk di laga debutnya. True ball. Oh, bagus.
Waduh, gak disambar sama Saunders. Eh, masih dapat O'Connor. Rob Apter, Saunders, baca sama Connor Thomas. Zach William, hampir. Connor Thomas, waduh, ketarik pemain kita. Connor Thomas, yuk, dia mau kemana nih, biarin. Wow, Becker lolos. Bagus, Puk. Regan Henry pendekan kanan. Apter, bagus, protect the ball-nya. Saunders, tunjukkan Anda punya pace. Dikawal sama Luke Offord, bro. Gak offset. Dia kasih ke situ ternyata. Becker, masih Becker. Bagus O'Connor. Saunders, lebar ke Regan. Morris, Book. Regan Henry, Saunders, Norris, Rob Apter. Boleh, kasih tiang jauh. Waduh, ada Cooney, bro. O'Connor passing ke Morris. Masih bisa dibaca. Regan Henry, Cooney, Zach William. Wah, tenang banget sih. Emang pakai 2 DM tuh udah the best sih sebenarnya. Tapi lebih the best lagi pakai 2 striker memang. Chris Long dibayangin O'Connor. Nice, dipepet terus supaya dia nggak bisa lakukan passing. Jaga Saunders. Morris, awas jangan salah passing. Regan Henry, lebar kiri. Hook. Sampai. Rob Apter, Saunders. Look over. Pemain penting sih di belakang. Woi, O'Connor dibikin sulit sama Long. Tidak semudah itu kata O'Connor. Zach William, Brett Walker, bagus sekali. Saunders, Norris, bagus, ada Puk, akselerasi Puk. Ada deflect tapi long. Kita nggak dapat. Puk. Norris, placing Norris. Norris, oh my god. Gue nggak nyangka itu gol. 1-0. Trent Rovers unggul terlebih dahulu atas kru Alexandra. Karena gue nggak expect itu bakal bisa masuk. Percobaan dari Norris. Wow, 2 pertandingan berturut-turut cetak gol. Itu tipis sekali dengan tiang masuk. Luke Norris membuka keunggulan Trent Rovers atas kru Alexandra. Oke.
tidak boleh ada ruang sedikit buat Norris bro ternyata. Ah tidak Kusanov, jangan sekali. Ayo Puk. Aduh lepas. Long. Pindah ke kanan sekarang Long. Thomas potong bola. Half time. Laga ketiga biasanya lebih sulit dari dua laga sebelumnya. Ini udah mulai berasa sih. Mereka main ada visi tapi nggak seburuk Barrow. Norris satu-satu mencetak gol di babak pertama. Itu kelihatan banget di replay sih, bolanya melengkung bro. Bukan instant replay, oh belum ada replaynya ya. Match highlight belum ada. Aduh ngebug, langsung harus segini emang. Nah kan, kickoff babak pertama, babak kedua bang. Babak pertama lagi. Kickoff dilakukan oleh Kru kali ini. Lepas deh. Padahal mereka pakai 4 back doang loh. Saunders. Oh, Agus sekarang main di kanan. Agius maksudnya. Wah, Agus sih. Apa coba? Nice, true pass-nya kepada Rob Efter. Potong oleh Connor Thomas. Oke, backup posisi si Luke Norris. Ah, kepancing saya. Connor Thomas. Ya, balik dulu aja, biarin. Biar dia set dulu mau kemana arahnya. Backup posisinya. Ya good. Balik posisi. Nah dapat kan. Salah passing dia. Dengan Henry. Norris. Rob Efter. Norris. Kasih tiang jauh. Waduh si Kuni masih bisa dapat. Wuih bro, what a touch. Top after kali ini ke kiri dia. Puk dengan Henry. Offside. Oh dapat lagi O'Connor. Tekan ayo bro ini bro. Dengan Henry. Wah maksudnya satu dua sentuhan dengan O'Connor. Siapa? Dengan Henry. Jangan kepancing. Menit. Jual bola darah. Dapat. Pepter. Saunders. Yo. Regan Henry. Raptor. Walker. Masih belum ada celah. Raptor. Red Walker. Regan Henry, awas. Balik dulu aja. Turnbull. Red Walker. Abdul Qadir Kusanov. Ada support dari Puk. Kasih tengah. Norris hampir cetak gol. Jack William. Dan Puk hampir cetak assist barusan.
Gila, di press 2 pemain masih bisa keluar dari tekanan. Offward. Ini harus ganti pemain sih. Ayo O'Connor, O'Connor. Wah, di pressure sama mereka. Oke, lebar kiri. Alex Puk. Oh my god, apa itu? Baker kena tiang. O'Connor ngapain? Gue udah pencet kotak loh. Clearance, clearance. Astaga. Yuk. 5 menit tersisa masih. Dan kita habis ganti pemain juga, pemain-pemain kita lagi seger-segernya nih. Harusnya ya. Gila, kayak bug tiba-tiba terjadi anjir. Longo. 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 Oke, ada momen ini ya. Ya oke. Kita ada Charlie Jolly nih. Gila, didorong sekali lagi Longo. Tapi kurang jauh arah placingnya. Ada pain sih. Pain. Longo. Zach William intercept. Wah, fuck. Gila sih. Tambahan waktu 2 menit udah. Dua pertandingan imbang berturut-turut. Kali ini kena counter sih tadi golnya ya. Bukan counter sih, pressure tinggi mereka ya membuat lini pertahanan kita panik. Padahal gue udah, ya kalian bisa lihat sendiri tadi gue lagi udah mencet-mencet kotak kan. Tapi ya sudahlah, hasil imbang lagi-lagi kita dapat. Mungkin bukan emang harinya, karena baru ngonten lagi setelah seminggu kan, jadi masih belum nemu feelnya. Dah, gue gak mau liat match fact sih. Terlalu fucked up. FGR menang. Just a couple of questions for you. Debut, wah anjir, keren sih debutnya sebenarnya. Cuman ya diwarnai tadi bolanya dia diambil sama Baker kan awalnya. Cuma sempat kena tiang dan bola pantulan tiangnya itu sebenarnya udah aman gitu. Thanks so much for answering our question. Sudah, nggak apa-apa. Berarti, berarti nanti setelah ini kita bakal masuk ke pertandingan terakhir di BSM Trophy ya. Kita wajib menang atau enggak, seenggaknya imbang pun aman kita lolos. Tapi kan kita bisa ngejar defisit gol lah. Kita cetak unggul 2-0 pun kita udah bisa lolos sebagai juara grup. Dan di episode berikutnya berarti 3 pertandingan menghadapi Crawley Town, Gillingham, dan Morecambe. Setelah itu masuk ke bulan November. Ini Mansfield apa? FA Cup. Oh, udah jadwal FA Cup udah keluar nih. Round 1. Kita langsung ketemu Mansfield sesama tim EFL League 2. Menarik, menarik. Ya sudah. Di bulan depan pun kita ada pertandingan lawan Wrexham ini ya. Ya sudah. Kalau gitu, gue rasa cukup untuk episode hari ini.
dua pertandingan ditahan imbang, satu menang, ya oke lah. Berarti emang lagi minim banget gol, tiga pertandingan, tiga gol, dua kali kebobolan. Ya, jadi gue rasa cukup. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa kasih sarannya untuk yacht staff, perlu kita kirim kemana. Dua yacht staff kita lagi nganggur nih, ya. Oke, gue rasa cukup. Terima kasih dan gue Kim Channel pamit. See you the next video. Bye-bye. I can see my own silhouette. I'm getting stronger.